Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan saat ini Kang Odoy masih berada di sekitaran Masjid Megu atau Masjid Keramat Megu yang ada di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ya, inilah salah satu bangunan bersejarah yang termasuk Masjid Keramat, diantaranya ada beberapa masjid tertua di kota Cirebon, dan diantaranya inilah Masjid Keramat Megu, ya sahabat. Oke, bagaimana kita akan mengenal sejarah, dan kita ini akan menengok sebuah fakta sejarah, yaitu sebuah sumur keramat yang berada di dalam Masjid Keramat Megu ini, sahabat. Yang konon katanya sumur keramat yang berada di dalam Masjid Keramat Megu ini adalah merupakan sasakala atau awal mula berdirinya Desa Kecomberan. Nah, ini yang dinamakan dengan sumur keramat Megu, sahabat. Ini sumur keramat Megu ini ada di dalam Masjid Keramat Megu. Dan konon katanya diceritakan bahwa air buangan dari sumur keramat ini yang biasa digunakan masyarakat untuk menyuci, untuk berwudu di masjid sini, ini airnya mengalir pada sebuah selokan kecil yang kemudian bermuara atau menjadi sebuah kecomberan. Kecomberan itu adalah tampungan air buangan, tempat drainase lah itu ya. Tampungan air buangan yang dulu dinamakan kecomberan. Nah, inilah sahabat yang kita lihat, ini yang dinamakan dengan sumur keramat Megu yang berada di dalam Masjid Keramat Megu. Nah, ini sumurnya ini dan sampai sekarang pun sumur ini masih digunakan masyarakat, terutama untuk bersuci oleh orang-orang yang hendak melakukan sholat. Nah, karena ini berada di dalam Masjid Keramat Megu. Nah, ada konon dikisahkan, nah, dari air yang terbuang melalui saluran kecil sebuah selokan atau parit yang kemudian tertampung di sebuah desa yang sekarang dinamakan Desa Kecomberan. Ini padahal kalau kita berpikir lebih ilmiah konon ya. Karena Desa Kecomberan ini berada jauh sekali dengan Desa Megu. Desa Kecomberan itu berada di sebelah selatan. Jadi kalau air dari Megu, dari sumur keramat Megu ini ke Desa Comberan ini, larinya air ini mengalir ke selatan yang justru sebenarnya berlawanan arah yang biasa kita secara umum, bahwa air itu biasanya mengalir dari selatan ke utara. Ini justru dari utara ke selatan, dari Desa Megu ke Desa Kecomberan itu. Dan kita silakan sahabat, buat yang bagaimana ingin tahu bagaimana kisah Desa Kecomberan yang ada kaitannya dengan sumur keramat Megu ini. Nah, ini sumurnya sahabat. Silakan sahabat klik di sejarah Desa Kecomberan yang sudah Kang Odoy upload pada video yang lalu. Ya, nah itulah sahabat, sekilas tentang sumur keramat Megu yang berada di dalam Masjid Keramat Megu, yang konon diceritakan bahwa sumur keramat ini merupakan
cikal bakal berdirinya Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang justru lebih jauh tempatnya berada di sebelah selatan Desa Megu. Ya, dan sampai sekarang pun ini masih digunakan oleh masyarakat sebagai sarana bersuci untuk berwudu ketika hendak melaksanakan sholat. Oke, itu aja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sebagai dukungan, silakan saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.